aman, sudah aman. Belum ada. Oh, ini laporan jadi palsu. Jadi tadi enggak ada api di atas sebenarnya, kelihatan. Oh, ternyata tidak ada api. Iya. Dipantau juga dari pihak keamanan melalui CCTV, tidak ada asap, tidak ada api. Jadi kemungkinan laporan palsu. Oh, tadi laporannya masuk jam berapa, Pak? Kurang lebih 15 menit yang lalu ya. 15 menit yang lalu. Bilangnya apa saat laporan? Bilangnya terjadi kepulan asap di lantai 2 gedung DPRD. Jadi karena kita langsung monitor, kita menuntut. Ternyata sampai di sini tidak ada koordinasi dengan pihak keamanan, tidak ada. Tidak ada percikan tidak api ya. Percikan api apapun kebakaran itu. Nihil ya. Jadi laporan dari Pak Rudi Hartono itu nihil untuk kebakaran gedung DPRD. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!